Hai, apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau kasih tahu pentingnya menggunakan anestesi sebelum tindakan sulam alis. Proses anestesi adalah proses pengaplikasian krim di area yang ingin disulam sebelum dilakukan tindakan sulam alis, sulam bibir, sulam eyeliner. Anestesi diaplikasikan di bagian yang ingin disulam selama kurang lebih 30 menit. Tujuan pengaplikasian krim itu sendiri yaitu untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian yang akan disulam. Nah, Mygrow Studio hanya menggunakan anestesi yang sesuai dengan standar medis internasional. Kami menolak penggunaan anestesi yang racikan liar seperti yang banyak digunakan di pasaran. Beauty is pain, tapi semua minimalisir dengan anestesi yang sangat aman dan sesuai dengan standar medis. Jadi jangan salah pilih tempat sulam, pilihlah tempat sulam yang menggunakan anestesi yang punya standar internasional. Sekarang kita masuk dalam pengerjaan sulam alis. Pengerjaan sulam alis itu 30 sampai 40 menit. Jadi lama proses sulam alis itu kurang lebih 1 jam. Tinta yang kami gunakan berbahan dasar herbal dan berstandar internasional. Tinta yang digunakan made in Jerman, Korea, dan USA. Tidak berubah warna dan memiliki hasil warna yang sangat natural. Untuk sulam alis itu bertahan 1-2 sampai 3 tahun, tergantung bagaimana kita perawatannya sehingga dia bisa bertahan lebih lama.